Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi berada di Sungai Rengas, guys. Sungai Rengas, daerah mana ini? Ini udah ujung Sungai Rengas nih, guys. 100 meter, 500 meter maksudnya udah Sungai Berembang, simpang Sungai Berembang. Jadi tepatnya ini jalan Muhammad Hatta. Oke, kita coba ke arah kota. Kita menuju ke arah kota atau ke arah Jeruju, guys. Sekitar 15 menit kita sampai ke Pasar Jeruju. Pasar Jeruju itu pasar Meru. Kalau ke arah kota kita memerlukan waktu sekitar 30 menit. Oke, inilah dia keadaannya jalan di Sungai Rengas. Sungai Rengas, Kabupaten Kubu, Raya. Jalannya lumayan cukup bagus, guys. Jadi jangan takut dan jangan ragu kalau mau jalan-jalan ke sana. Ini jalannya udah bagus, bisa untuk masuk mobil. Masih di jalan Muhammad Hatta. Ini namanya jalan Muhammad Hatta, guys. Namun nanti setelah ada tikungan Sungai Rengas, kita ke arah kiri. Itu kita udah menuju ke jalan atau berada di jalan Pramuka. Kita ke simpang Banjar. Simpang Banjar bisa juga tembus ke Paren Gado, guys. Oke, sekarang kita udah memasuki jalan Pramuka. Di sebelah kiri ada masjid, guys. Ini masjid Fatul Jannah, maksudnya masjid yang ada di persimpangan Sungai Rengas. Oke, inilah jembatannya. Ini jembatan Sungai Rengas, guys. Oke, lanjut, kita masih di sepanjang jalan Pramuka. Oke, dan sekitar 10 menit lagi kita udah sampai di jembatan TPI atau di pasar TPI. Oke. Semakin ke sini jalannya semakin mulus, guys. Lumayan mulus. Saat ini siang pukul 10, guys. Pukul 10 siang. Jadi cuacanya lumayan panas. Panas namun sebentar lagi sepertinya mendung, guys. Ini udah mulai mendung. Apakah mendung ini berarti hujan? Lewat bentuknya.
jalan dukun juga banyak perumahan guys, berlapis-lapis perumahan, harga murah dan sangat terjangkau. Kita simak di video berikutnya guys.